Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer. Oke, sorry, rambutku kalau keberantakan ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Genta Hex lagi, teman-teman. Yang dimana itu updatean yang terbarunya itu kita pakai key dari si Genta ya. Banyak dari teman-teman juga kemarin ada komen video aku, teman-teman. Bang, gak lama lagi nih, udah ini yang gratis-gratis tuh gak ada lagi. Ya emang itulah tujuannya Bang Genta ini ya, mematikan namanya yang free-free itu ya teman-teman ya. Kecuali kalau kalian udah masuk sini ya, dia nanti ada updatean yang free-nya juga gitu, biar kalian juga dapat yang free gitu ya. Tapi saranku teman-teman, jangan yang ambil free sih sebenarnya. Kalian harus ambil yang premium aja ya, daripada kalian ambil yang free. Karena jujur lebih enak yang premium sih. Kalau premium itu kalian bisa dapat up to date yang lebih cepat lagi daripada kalian ini ya. Menurut aku ya, daripada kalian apa ya namanya ya, yang free lah istilahnya ya. Mending kalian cuman keluar duit 10.000. Keluar duit keluar 2 DL. Lah DL kalian bisa cepat dapatnya, kalian nge-hovers, nge-farming ya, cek gitu-gitu aja dah, bisa dapat lagi DL-nya gitu, gak usah ribet. Nah, ini dia teman-teman ya, di sini aku mau bahas soal key-nya ini teman-teman ya. Di key-nya ini kalian gak usah pakai user atau tag ini kalian, tapi kalian ketik ini aja teman-teman ya. Ketik misalnya aku tuyul akun nih ya. Nah, aku coba tuyul akun ya. Kita coba enter ya. Apakah kita bisa dapat key-nya atau enggak, teman-teman ya? Kita coba. Sebenarnya dari kemarin aku lihat, okay. Nah, dari sini aku udah tahu, teman-teman ya, sebenarnya tuh di sini. Nah, okay, kita dapat key-nya. Ini key-nya berbeda-beda, teman-teman ya. Nih, kalau kalian mau lihat ya, nih. Setiap kali itu berbeda-beda, teman-teman. Kalau kalian login lagi itu beda-beda. Beda-beda dapat key-nya. Jadi, kalian jangan berharap sama semua ya. Ya. Ini kebiasaan nih. Ya wes lah, kita ketik aja ya. Kebiasaan nih. Oke, 36 7 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
Oke, sebenarnya nggak usah dibikin bintang-bintang, Bang. Bang Genta ya. Tapi di sini aku mau enak banget sih sebenarnya. Ini bisa hack. Kalau kita F3 itu bisa hack atau normal. Ini aku nggak tahu sih. Yang mana normal atau yang itu yang nggak tahu aku, teman-teman. Tapi gak tau yang mana ini. Asli ini. Gua dari tadi mencet F3 terus, teman-teman. Ini. Jujur ya Bang Genta ya, aku nggak tahu yang mana yang high, mana yang low, yang normal. Soalnya kalau kita F3 kan dia ada tulisan tuh ya, high CPU dan low, ini low apa namanya, normal ya, normal CPU. Aku nggak tahu yang mana high, mana yang low. Soalnya nggak ada tulisannya gitu. Nggak ada tulisan, misalnya kalau kita pencet F3 dia ada tulisan tuh, ini normal. Pencet F3 lagi, ini high. Nah gitu maksud aku, ini nggak ada. Jadi aku nggak tahu, dia cuman bunyi ini aja. Asli, aku baru nyoba fitur ini dan aku udah, ya mungkin kedepannya buat Bang Genta ya bikin bikin ini aja sih, istilahnya notifikasinya aja ya di bagian atas ya gitu ya. Jadi yang mana high, mana yang ini kayak diingetin gitu. Jadi kita takutnya bukan ini sih, takutnya tuh nanti kita pencet F3 yang mana yang mana high, mana yang normal nggak tahu gitu. Oke. Nah, di sini aku bakal
onin bot aku lagi teman-teman. Tapi kayaknya nggak usah pakai bot ini sih. Aku bakal coba pakai bot aku yang lain, ya. Yang level kecil buat teman-teman yang nanya aku level kecil bisa atau enggak. Nih ya, aku sekalian masukin juga. Level kecil apakah kita bisa masuk atau bisa login atau enggak, teman-teman? Oke. Di sini ada ini ya, waktunya teman-teman. Nah, oke, udah masuk nih. Oke, udah masuk. Di sini udah ready. Ini aku udah ready juga. Oke. Jangan bilang dia langsung. Oke. Ini kayaknya normal-normal aja sih kayaknya. Kayaknya ya teman-teman, aku enggak tahu, coba nanti aku buka dulu GT aku. Iya, malah no responding tadi. Oke, udah masuk teman-teman. Oke. Oh, masih teman-teman. Oke. Kita coba pakai auto collect-nya. Terus ini kita ubah juga. Apakah pakai akun kecil bisa teman-teman? Kita coba ya teman-teman ya. Wordnya kita ambil ini aja sih. Oh, dia nggak bisa. Oh, pantas nggak bisa. Aku tahu. Yang like baru juga udah masuk, baru masuk teman-teman, kita mau ngetes ya malah dia nge-disconnect. Oke. Ya, disconnect, geng. Gak bisa teman-teman, gak bisa. Ini ada captcha gitu loh, ada captcha, tapi kayaknya bisa sih. Wow, ada bot comment fin page gak tuh, inventory scan, mantap. Ini gak tau sih buat apaan. Oke. Luar debug auto. Ya, kayaknya nggak bisa teman-teman. Sedih sih kalau misalnya emang nggak bisa. Oi. Makku manggil teman-teman. Oke, bentar. Bang Geta, tolong dong. Ini gimana nih kalau akun kecil nih? Nggak bisa juga aku mau ngomongnya kayak gimana. Ya. Ini ada kalkulator juga sih di sini, ada save data juga. Ya wis lah. Ternyata nggak bisa teman-teman ya kalau kalian pakai akun newbie kalian ya. Jadi masih tetap harus pakai yang itu sih. Nah. Ini akun besar aku teman-teman. Ini akun bot aku sekitar level berapa ya? 50-an kalau nggak salah. Benar nggak ya? Setelah aku 50-an sih. Tuh, akun bot aku udah level 50-an. Dan banyak dari teman-teman, bang, akun bot aku 50-an ini kena banned, bang. Gimana bang cara gak kena banned, bang? Aku gak tahu juga sih sebenarnya. Ya aku hoki-hoki aja kalau misalnya gak kena banned gitu. Asli, aku juga cemas-cemas ketar-ketir gitu loh kalau misalnya udah kena banned gitu. Oke. Di sini aku gak tahu yang mana high, mana yang low teman-teman ya.
sini aku taruh aja. Kita suruh dia tag gitu ya. Oke. Ya, pantas. Nah, gitu. Nah. Ini kan enak gitu. Tinggal main ke atas, samping ke samping. Asli ini emang enak banget sih. Fitur yang dimana menurut aku tuh langsung nge-lag loh. Nah ini nih. Oke, nice. Kalau dia nge-delay jangan kalian pencet lagi teman-teman ya. Nanti kalian ke-tag gems ya. Tuh udah tuh diamin aja. Oh ya, aku baru ingat teman-teman, kalau kalian ini, kalian tekan ini, dia bakal nge-stop teman-teman. Tuh. Akan nge-stop dia. Oke, kita bakal coba teman-teman pencet F3 ya di sini ya. Ah, ini bukan nih kayaknya. Coba F3 lagi. Ini mah balik lagi ke koneksi mah. Waduh, balik ke koneksi lagi ya pastinya. Ya wis lah. Mungkin sampai di sini aja dulu video aku teman-teman yang pembahasan soal key yang ada di. Bentar ya, hey. Mau kecilin, mau gua akhirin. Ya intinya teman-teman ya, sama aja. Pada intinya itu sama aja teman-teman ya. Kalau kalian main gitu ya, mau ngebot. Ya sama aja itu tujuan tujuannya lagi apa namanya, sama aja ya, masih tetap bisa masuk teman-teman dengan kalian ketik Android version juga bisa teman-temannya, yang kayak aku tadi tuh ya nih, kayak tuyul akun juga kalian bisa ketik gitu ya, nggak usah pakai user kalian gitu ya. Itu aja sih yang aku bisa bahas teman-teman, dan thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya. See you the next time kita di video berikutnya. Dadah.